اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat kurniaannya. Mohonlah kepadanya agar memberkati usia kita, dikurniakan kesihatan untuk kita, agar dapat menjadi insan yang lebih bertakwa, insan yang terus mampu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Saudara, kurang beberapa hari lagi kita akan menyambut kehadiran bulan yang amat mulia, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang bulan keberkatan, ganjaran dan keampunan, bulan yang bertujuan menyuburkan ketakwaan kita
membangkitkan semangat ibadah serta menghidupkan semula keimanan yang mungkin pudar setelah setahun berlalu semenjak Ramadan yang lepas. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudara, dengan bermula Ramadan, kita juga akan memulakan ibadah yang amat istimewa padanya yang tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Ia adalah ibadah berpuasa. Sedarilah bahawa saat kita memulakan ibadah berpuasa, sesungguhnya Allah telah meletakkan kita pada kedudukan yang strategik untuk meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu sedang berada dalam keadaan yang amat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti daripada haruman kasturi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini mengingatkan kerana kesanggupan kita berusaha menahan diri daripada keselesaan dan kelazatan seharian kerana Allah lah, maka kita amat dindabakannya. Untuk itu juga, orang yang berpuasa dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat beliau berbuka ada satu doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Saat-saat kita berpuasa itulah saat-saat indah kita berada dalam sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikanlah kita tidak mensia-siakan dengan perbuatan yang boleh menjatuhkan kedudukan kita ataupun martabat kita yang sedang tinggi dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ini ketika berpuasa dan dalam keadaan ingin mendapatkan syurga Allah, kita lakukan perkara yang boleh menyebabkan kita tersungkur di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ramai di kalangan kita yang berpuasa namun tidak memerhatikan perkara yang nampaknya remeh tetapi memberi kesan yang amat dahsyat. Sebagai contoh, kita masih lagi membiarkan diri kita mengumpat, atau lebih teruk lagi, kita menyebarkan keburukan orang lain di lelaman sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Ingatlah saudara, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk syurga orang yang banyak mengumpat. Pernah dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, tahukah kamu apa itu mengumpat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengumpat itu adalah kamu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaramu tentangnya. Sahabat kemudian bertanya lagi, sekiranya keburukan itu adalah benar tentangnya? Nabi menegaskan lagi, jika ia benar, maka itulah umpatan. Dan sekiranya yang kamu sebarkan itu bukan sesuatu yang bukti kebenarannya, maka itulah kebohongan yang benar. Oleh itu saudara, dengan tibanya Ramadan kali ini, basahkanlah lidah kita dengan zikrullah dan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiasilah pandangan mata kita dengan merenung ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin telah kita tinggalkan sepanjang tahun sebelum ini. Pada malamnya pula, rebutkanlah, usahakanlah agar kita tidak meninggalkan solat tarawih dan solat tahajud.
Sibukkan diri kita dengan kebaikan dan fokuskan tumpuan pada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apabila perut kita sedang kosong dan badan secara fizikal tidak disibukkan dengan penghadaman makanan, minda dan jiwa kita akan dapat menumpukan perhatian lebih mudah ketika beribadah. Sebagai contoh, kita dapat lebih khusyuk ketika salat, dan ketika berzikir pula hati kita akan lebih mudah menjadi lembut dan menjiwai zikir yang sedang dilafazkan. Ini adalah kelebihan ketika kita berpuasa, maka rebutlah ia. Usaha mencari malam Lailatul Qadar dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala bermula bukan daripada 10 malam yang terakhir. Bahkan ia harus bermula dari awal Ramadan lagi. Yang kita pinta daripadanya adalah nikmat syurga yang luar biasa. Yang kita mohon daripadanya adalah keampunan yang juga luar biasa bagi segala keterlanjuran kita yang semestinya tidak terhitung. Maka janganlah kita ini terlalu berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan kita ingin menunggu hanya 10 malam yang terakhir sebelum giat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menantikan kedatangan kita, wahai saudaraku. Allah inginkan agar kita meminta daripadanya agar dia dapat memakbulkan permohonan kita yang baik-baik. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bermaksud, dan segeralah kamu merebut keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Saudaraku, sebelum kita melangkah masuk ke bulan suci Ramadan, berusahalah untuk melapangkan dada kita, memaafkan kesilapan orang kepada kita. Mudah-mudahan berkat usaha kita ingin mengampunkan kawan kita, Allah akan memaafkan kesilapan kita kepadanya. Sambunglah semula hubungan kekeluargaan yang mungkin terputus di antara kita dan keluarga dengan ketibaan Ramadan kali ini. Perkukuhkanlah hubungan kita dengan keluarga, teman-teman dan jiran tetangga. Mudah-mudahan berkat yang demikian Allah memperkukuhkan lagi hubungan kita kepadanya, insya-Allah. Saudara, Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Ia adalah bulan yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh mengejarkan kebaikan, keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita sanggup berpenat lelah demi kehidupan dunia, ini kan pula kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah telah sajikan pelbagai mendapat amalan bonus dan ganjaran berlipat ganda dalam bulan Ramadan ini. Maka rebutlah ia. Akhirnya, kita berharap agar kita tidak termasuk dalam golongan yang mereka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugilah seseorang yang bulan Ramadan datang kepadanya kemudian pergi sebelum dia mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita kepada Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan dan menjadikan kita orang yang meraih kebaikan dan pengampunannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فإنه غفار وتوبوا إلى الله فإنه كان توابا رحيما.
حميم يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام آمين. وارفع بنا راية القرآن آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين آمين. وانصر إخواننا المظلومين وانصر إخواننا المستضعفين وانصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة